dan bahan-bahan yang masuk. Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad. Okey, bahan-bahannya ada bawang besar, bawang kecil, bawang putih, belacan sikit dengan kunyit hidup dan juga daun kesum dan juga serai. Okey, api kasi cantik sikit. Okey, kasi kacau. Okey, kacang cantik. Sambil gitu besok rawat sikit kan, ha? Pasal bawa ada kasih sayang kan. Masak, jangan first of all masak, punca masak sedap first of all, jangan rasa macam marah. Mesti gembira. Pasal kita nak kasih orang makan, nak kasih orang makan sedap, kita masak sedap first. Sebelum kita nak kasih orang makanan sedap, kita mesti rasa, mesti rasa macam sedap tak? Memang sedap. Oh, dah sedap kan. Tapi ada orang macam ni, campak-campak, mana nak sedap. Betul lah. Macam bibi aku tu, dia sengih je kalau datang tu. Okay, ini cili dia. Biasa saya kat rumah memang cili ni memang dah siap-siap. Okay, cakap dengan bibi, cili habis kamu mesti blend kan. So jadi meja masuk ni kita agak macam ni, agak dalam 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau nak pekat sikit kasih 6 lah. Dia paling penting itu, paling dia janji makan asam pedas dia tak berapa pekat sangat, tak berapa jari sangat, di tengah-tengah baru ada jari piwi. Okay, so kita kasih kacau sikit. Okay, api kasih besar sikit. Okay, ini dia daging tadi, daging keting yang dia potong masa ni. So kita masuk dalam pressure cooker lebih kurang agak-agak setengah jam ke 40 minit. Dan ini adalah telur masin. So jaya kalau budak Johor makan asam pedas, semoga dah telur masin lah, baru sedap kan. Memang saya ingin lawan telur masin. Telur masin dah juga simple, sayur apa, sayur sawi air simple je, macam ni kan, macam ni. Okey, sayur sawi masak air kecil, letak ikan bilis, letak bawang putih, bawang kecil sikit kan, letak ikan bilis. Okey, rasa letak kecap sikit, ada air sikit, lawan dengan asam pedas. Asam pedas, ikan masin ataupun telur masin. Itu lawan dia, sample. Okey. Lepas makan kan, makan nasi sikit kan. Okey, kadang-kadang orang selalu tanya, Pak, tak boleh kak. Saya buah kalau masak asam pedas, tapi cili dia kau rasa macam, tak tahu macam cili dah masak ke apa ke. Sebenarnya cili dia macam ni. Okey, tengok sini. Cilinya, cu, api jangan terlalu besar sangat. Medium api, api medium tu. Jadi cili tinggi, letak cili. Kita tengok ini, sebenarnya cili tak masak lagi. Jadi cili dah masak, korang akan tengok dia punya minyak semua akan timbul kat atas. Mana dia dah masak. Tetapi kalau kau nak rasa macam cili tu, nak rasa colour dia macam gelap sikit, so kau tunggu lama lagi. Tapi api kecil lah, jangan, tapi medium, jangan terlalu besar sangat. Kacau. Sampai you tengok punya minyak dia semua terapung kat atas, itu maknanya dia dah pecah minyak lah. Okey, dan masa tu sampai masanya untuk korang nak masuk air daging ke, masuk air daging dulu ke apa ke, masuk dulu. So, tapi biasanya jangan masuk air banyak sangat, medium dulu. Kita tengok. Nah, ini maknanya dia punya dia dah pecah minyak lah. Minyak semua dah timbul kat atas. Okey, sama ada you nak maintain kalori merah menyala ataupun you nak gelapkan sikit, tu you lamakan sikit. So kalau untuk saya dah macam gini, dah kira dah kira saya tak tahu, gelap sikit lah. So, saya apalagi saya curah ni lah. So curah ni kuah daging tadi sikit. Lepas tu kasi kacau dulu. Kacau dulu, kita tengok macam mana. Okay, boleh lah tau daging kan. Daging, tau kami. Okay. Jadi lepas ni kita tutupkan dulu. Biar dulu kan, sementara kita tunggu dia. Nanti kita boleh cucuk lah, tengok ambil garpu, kita cucuk tengok daging kita lembut dulu. Okay, so biasanya okay, kan nak tengok daging tu dalam lembut tu, cucuk lah, kita dapat tahu lah dia lembut belum. Tapi biasanya paling suka kalau kita lama sikit daging dah lembut. Tapi biasanya saya tidak akan buat resipen terlama, because saya tak nak dia dah lembut. Masuk sini dia semakin lembut. So saya tak boleh, nak yang lembut yang sederhana. Okay, so jadi
Kesimpulan. Okey, ni gula yang lebih kurang agak-agak begini lah. Kan? So saya selalu pakai brown sugar, organic brown sugar. Okey. Lepas tu tengoklah agak-agak kita rasa kan. Okey. Ini masak. Okey, sementara menunggu saya punya asam pedas ni masak kan. Saya sebelah ni saya menumis sayur. Sayur masak ikan bilis dengan bawang putih. Okey. Kacau kan ah. Senang aja ni. Lepas tu untuk garam tu gula sikit. Betullah. Okey. Ini saya punya closing lah. Closing biasanya ada semua dah settle, rasa semua dah okey. Okay, sebelum tutup api tanya betul ni lah punya punya sebut punya atas dia. Okay. Lepas tu tutup dia. Boleh kasi tu api. Okay, biar dia relax, biar dia punya apa kuah dia ataupun dia mesra turun bawah baru boleh jam. Okey, jam tujuh waktu yang tengah kata kita makan. Dia yang paling best sekali memang dia biarkan dulu. Itu dia punya baru dapat rasa dia cucu. Asam pedas spirit, okey. So jangan lupa kalau nak cuba, boleh cuba. Okay, senang je. Di pasar cari daging yang kaki lembu tu keting ni. Potong kasi keting, besar-besar masuk pressure cooker. Ada macam-macam jenis pressure cooker. Ada yang murah punya, ada yang mahal punya. Just beli je. Dan masak setengah jam atau 40 minit. Tempoi. Okay. Asam pedas apa? Piwit. Okay. Apa pun jangan lupa. Piwit kopi. Okay. Kasi piwit satu kali. Piwit. Lama. Masak kena sambil masak, kena asam pedas. Lepas tu kena pilih kopi ni. Ini cuba ni mesti suka, man.